Balai Penelitian Lingkungan Pertanian atau yang disebut Balingtan kini mulai menerbangkan sayap untuk memperkenalkan akan pentingnya hasil pertanian. Mengingat kiprah Balingtan bersifat urgent, selalu ada berbagai dukungan dari pemerintah daerah maupun pusat. Alhasil mulai merambah ke tengah masyarakat, terutama para petani, agar ikut berkontribusi dalam meningkatkan hasil pertanian. Wiharjaka, Koordinator Program Balingtan, mengatakan, pengguna dipersilakan untuk menggali ilmu agar pengguna dapat mengaplikasikannya di tengah masyarakat. Balai Penelitian Lingkungan Pertanian berdiri sebenarnya sejak tahun 2006. Sebelumnya adalah Kebun Percobaan Jagenan yang beralih fungsi dan yang menangani penelitian di bidang penelitian lahan sawah tanda hujan. Setelah itu ada kemajuan dari Kementerian Pertanian untuk meningkatkan tupoksinya menjadi suatu balai atau eselon 3 yang bertugas menangani penelitian terkait dengan emisi gas rumah kaca dan pencemaran termasuk pestisida, bahan agrokimia di lahan sawah, terutama lahan sawah baik itu ekosistem sawah tanah hujan, irigasi maupun pasang surut. Di Provinsi Jawa Tengah, Balai Penelitian Lingkungan Pertanian hanya ada di Kabupaten Pati. Oleh karena itu, selalu ada terobosan baru untuk memunculkan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oksan Raje, Simbang 5 TV melaporkan.